Dek, ini saya masuk jalan usaha tani. Ini desanya Karang. Karang apa ya nggone Mas Narji ini? Karang Indah apa Karang Buah apa Karang? Karang apa saya lupa ini ya. Ini pokoknya ini jalan usaha tani ini menuju sawahnya Mas Narji ini, teman-teman. Nah, saya ini akan apa aku jenenge niliki lahannya Mas Narji secara sesideman ini tanpa memberitahu dulu nih, teman-teman semua. Seperti biasa, namanya rantang nih, penghasil utamanya adalah jeruk dan padi, teman-teman. Oh, kiri jalan ini kan jeruk, ini pinggir-pinggir ini. Nah, di sela-sela jeruk ini ada padi. Itu nih, teman-teman. Nah, ini apa dalane gasak ini karena tidak hujan. Kalau hujan kadang-kadang ya agak meletre-meletre kalau lewat sini nih. Nah, ini jeruk-jeruk nih, bagus kan? Wah, ini. Saya lupa-lupa ingat ini lahannya Mas Narji itu sebelah mana ya? Pokoknya kalau nggak salah ya sini ini anunya, ini jalannya, ini gangnya ini. Nah, ini sudah jam berapa ini? Hampir jam 10, jam 10 kurang 5 waktu Indonesia Tengah ini, teman-teman. Di Terantang, oh rupanya ini sudah dekat, ini sudah dekat, ini gubuknya Mas Narji kalau nggak salah, itu kiri jalan itu. Ingat ya teman-teman ya. Nah, betul, ini gubuknya Mas Narji itu kiri jalan. Kosong, nggak ada orang, saya tak cari tempat bernaung dulu. Pohon akasia ini, teman-teman. Nah, inilah tempat naung. Saya tak melihat perkembangan tanamannya Mas Narji, terutama padinya ini seperti apa. Oh, ya hijau royo-royo, teman-teman semua. Nah, ini loh rasanya, ini sudah tempatnya Mas Narji ini. Nah, termasuk jeruknya ini. Luar biasa jeruknya Mas Narji juga ini. Nah, teman-teman, gede kan? Yang dompol juga ada. Nah, ini jeruknya Mas Narji. Nah, ini saya lupa ini bibit padinya ini apa. Yang jelas ini bibit unggul nih, teman-teman. Wah, ini agak sat nih. Ya, bukan agak, tapi memang sat. Orang nek banyune ini nanti kalau pas pasang banyunya ya banyak. Nah, ini teman-teman, ternyata ini sudah hijau royo-royo, berarti ini sudah dipupuk ini. Wah. Nah, Mas Narji. Tandurannya Mas Narji elok-elok ya kayak ini. Nah, ini anaknya juga banyak ini, anakannya ini. Nah, itu. Oh, sampai ke sana-sana itu. Wah, ini. Mas Narji bolor ya. Nah, tapi aslinya ngapak, yang asli Ponorogo ini Bu Narji kok. Nah, teman-teman, wah jen elok lah. Ini pendek sekali karena ini unggul, ini padi unggul ini, teman-teman. Saya nggak tahu apa air madu apa itu, macam-macam pokoknya. Oh, apa di sana itu ya orangnya, itu Mas Narji atau bukan, tuh jauh banget tuh. Nah, lo, beh, jen elok tenan ini, ijunya ijo banget ini lo, dikasih pupuk apa ini? Apa itu malang kerik itu kan, Mas Narji? Mas Narji? Iya, bukan itu. Wah, 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 jeruknya lo, poros derek. Wah, ini jeruk Mas Narji. Wah, 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 kok ada yang kuning-kuning seperti ini?
Glo, ini apa memang sudah masak apa piye to ngene iki? Aku ya ora wani methik iki jane ya rada kepengin aku tapi ora nek sing duwe kok jenenge nyolong. Nah, ini loh teman-teman. Wah. Jeruknya. Saya tadi ke tempat Pak Mul kecelek soalnya rewang ada orang duwe gawe tonggonya tadi sama Bu Mul rewangnya. Nah, ini teman-teman. Oke, teman-teman semua. Karena Mas Narji enggak ada. Ya, gimana lagi? Hah? Yang jelas tanaman Mas Narji sudah elok. Nah, seperti ini loh teman-teman. Loh, sekali lagi. Mas Narji? Enggak ada. Terima kasih ya, teman-teman. Atas perhatiannya. Sampai jumpa lain waktu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu. Ini biasanya kakak siapa itu juga kesini kok enggak ada ya. Kakak siapa itu namanya. Oke, terima kasih. Ceklik.